siang, saya namanya kan Vitarore, panggilannya di sini Vitarore tapi aslinya nama saya Wiwi ya. Jadi saya di SLB ini mulainya itu saya sebenarnya hanya aktif di paroki di Pia maupun di komuni pertama untuk anak-anak supaya bisa sambut sudah 12 tahun sekarang ini. Tapi Buder mengendaki aku masuk di sini untuk mendampingi anak-anak di sini. Lalu saya masuk dengan latar belakang bukan dari pendidikan SLB. Langsung saya masuk di sini sekitar ya 6 tahun. Saya masuk langsung dimasukkan di autis. Kalau saya autis yang agresif gitu. Kalau saya ditanya tentang suka dukanya, banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena saya di rumah ya sendirian, anak-anak sudah pada kuliah lalu aku untuk penghiburan. Sukanya saya bersama-sama saya bisa mendampingi anak-anak yang serba kekurangan ya, kekurangan supaya bisa berarti dalam hidupnya, bisa mandiri itu saja. Itu untuk sukanya, banyak bersyukur karena saya merasa terbantu dengan di rumah, saya merasa berarti setelah di sini. Terus kalau saya bersama dengan Tuna Greita mendampingi tentang pramuka atau kebiasaan kebersamaan kalau pas istirahat ngobrol-ngobrol. Ya saya hanya senang ngomong-ngomong dari kelemahannya mereka bisa komunikasi sama saya. Saya diorangkan, aku mengorangkan. Ya, jadinya bukan akunya, aku dia kenal sama saya dengan akrab, aku oke. Terus aku bisa bersama dia, aku juga oke. Gitu, jadinya gitu. Jadinya semuanya aku juga butuh, dia juga butuh. Ya, karena kalau di jalan mereka suka menyapa aku, terus aku jadi bahagia. Oh, dia tahu aku ya, gitu. Aku dikenal dia. Itu anak-anak yang seperti itu. Kalau aku jatuh, ternyata anak yang seperti itu cepat sekali tanggap sama aku. Kekurangan aku, momen aku kena apa, gitu, di jalan apa. Itu buku. Lalu dia langsung connect dan membantu aku. Itu yang saya alami selama ini. Gitu, mungkin itu yang, kalau dukanya nggak saya tahu. Soal gaji ya. Saya tanya, umumnya gajinya itu, saya tanya umumnya segaji. Gajiku tidak seberapa, tapi rasanya besar sekali. Ya, gajiku segini, tapi rasaku sebesar sekali. Saya menikmati seperti itu yang saya. Jangan tanya gaji, tapi aku merasa besar sekali dan aku merasa dipenuhi oleh Tuhan. Oh, dari anak-anakku bisa bekerja begini, aku walaupun gajiku kecil. Oke, gitu. Terima kasih. Brothers. Membimbing anak-anak di sini sudah berapa tahun? Saya di sini untuk mendamping anak-anak di Boros ini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Mendamping anak-anak. Mungkin selama Brother membimbing, mendampingi anak-anak di sini, ada pengalaman berkesan apa buat diri Brother sendiri? Ya kalau di sini anak sesuai yang anak-anak yang sedampingi baik di sekolah maupun di asrama itu kan istilahnya namanya anak autis pasti mempunyai karakter yang sangat berbeda ya. Punya ada yang marah, ada yang nangis, dan ada yang kelakuannya seperti anak kecil ya. Namanya anak autis itu punya sikap siwat atau karakter itu kayak anak kecil. Jadi istilahnya kotoran apa juga dia tidak tahu. Jadi dia bisa membuat sesuatu yang sesuka hatinya. Yang namanya anak punya karakter yang sangat berbeda. Ada kami juga istilahnya sangat bersyukur lah karena ini kan Karisma Brother Caritas itu kan punya banyak tempat untuk mendampingi anak-anak seperti anak autis, tunagrahita, narkoba, sakit jiwa. Jadi kami punya karya itu untuk mendampingi orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti anak-anak SLB sini. Jadi ini karya kami, tugas kami dan tanggung jawab kami, tetapi bukan kami sendiri, tapi kami juga minta bantuan Bapak dan Ibu Guru, karyawan-karyawati, atau abang mereka juga bisa membantu kami dalam pelayanan atau karya kerasulan. Terima kasih. Suka dukanya selama membimbing dan mendampingi anak-anak di sini apa, Brother? Oh, kalau sukanya, kalau kita namanya kita itu kan sebagai manusia, pasti mempunyai ada rasa juga, kadang-kadang juga ada yang pasti merasa bosan.
Ada juga yang pasti merasa kesel ya. Tetapi bagi kami kan istilahnya ini kan karya kami. Tidak mungkin kami membiarkan atau melepaskan. Kami kan kerjasama dengan Bapak dan Ibu Guru, karyawan-karyawati baik di sekolah maupun di asrama. Jadi untuk rasa suka dan duka kami tanggung bersama. Ya. Nama saya Budir Cornelius Kusmiadi, batisnya Antonius. Ya, saya berasal dari Magelang, Muntilan Magelang ya. Saya sudah mengajar di sini sudah 20 tahun. Ya, sejak tahun 2000 itu saya mulai di sini, ditugaskan di sini. Ya, saya ditugaskan oleh Yayasan Budir Caritas di Purworejo. Ya, saya merasa senang dan merasa tertarik dengan tugas-tugas saya. Selama 20 tahun ini, memang saya menghayati hidup sebagai seorang biarawan Budir. Saya menghayati karena ada moto Allah adalah kasih. Ya, Deus Caritas Est. Ya, digunakan dengan temanya Allah adalah kasih, itu moto Budir Caritas di seluruh Indonesia. Itu ya, maka dengan moto kasih itu saya menghayati melayani anak-anak itu dengan kasih ya, dengan hati ya, karena tanpa dengan hati pertama-tama pasti tidak merasa mampu ya, anak-anak pun merasa diterima, merasa disayang karena saya melayani anak-anak dengan hati ya. Kalau dengan hati itu apa-apa yang dilayani itu enak, ada kegembiraan, ada kesusahan itu merasa happy itu, enjoy ya. Walaupun menghadapi anak yang seperti Indro yang sudah 30 tahun di sini, 20 tahun ini ya di sini ya. Itu Indro dengan saya itu seperti bapak saya sendiri dengan anak saya sendiri. Ya, karena Indro merasa diterima dengan hati ya dengan anak. Ya di sini ada anak yang berkebutuhan khusus, ada yang anak yang idiot, ada yang MBC-nya di bawah, ada yang tunagrahita ringan, ada yang tunagrahita berat. Nah, itu ya. Maka saya dengan sepenuh hati saya ingin melayani anak itu ya. Sampai kapanpun saya ya, dengan hati gembira, ya dengan hati senang melayani anak seperti itu. Ya mungkin dari OMK mana? Sasiwangon. Ya mungkin ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa ya. Mungkin baru ini menghadapi anak, melihat anak-anak seperti ini yang berkebutuhan khusus SLBC. Ya notabene ya seperti itu ya. Saya sudah melihat kenyataan seperti itu. Begitu luar biasanya Budir dengan cinta, dengan kasihnya bisa melayani. Ya mungkin kalau anak mudikan nanti ada rasa ada kasih pasti juga merasa tertarik. Ya, merasa enjoy ya melihat itu. Ya saya mohon supaya Mudika Wangun juga tetap eksis. Saya terima kasih atas kunjungan, atas partisipasi Anda untuk kunjungan ke sini itu luar biasa. Ya, semoga Mudika Wangun semakin dikuatkan. Punya iman, punya harapan dan punya kasih untuk masa-masa yang akan datang ya, gitu. Nama saya Singgih Priyono, AMF, lulusan dari Akademi Fisioterapi Surakarta. Kerja di sini sejak tahun 1 Juli tahun 2014 sampai sekarang. Pekerjaan selama ini jabatan saya sebagai kepala sekolah di SLBC Karya Bakti. Terus pengalaman yang menarik bahwa di SLB ini memiliki karakter anak yang berbeda-beda, pendekatannya berbeda-beda, sehingga lebih mengoptimalkan bagaimana kita mendampingi anak untuk lebih berkembang dengan baik. Dan itu menjadi berkat bagi saya sendiri karena saya bisa membantu orang dan melayani anak-anak kebutuhan khusus sesuai dengan keadaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian suka dukanya apa, Pak? Oh ya. Untuk suka dan duka bahwa anak-anak ini kan memerlukan waktu lebih pendampingan yang lebih lama ya. Jadi perlu waktu hampir waktunya mungkin tidak bisa dihitung dengan ukuran jam, tapi kita harus siap setia bahwa kita harus selalu mendampingi, itu
ya kalau dibilang duka dan suka ya begitu ya. Jadi kita harus setiap 24 jam siap. Jadi ketika Bruder meminta tolong untuk pendampingan anak, kita siap dalam keadaan apapun, kita membantu Bruder untuk melayani anak-anak ini. Kalau untuk dukanya ya apa ya, ya tidak ada duka ya. Dalam arti kita menjalani ini dengan hati, dengan ikhlas, dengan sukacita, dan apa ya, kedekatan dengan anak ini yang kadang kalau saya tidak ketemu ini serasanya pengen tetap datang dan pengen mendampingi anak-anak ini terus gitu. Jadi dianggap kita ini ya melayani Tuhan kan, kita anggap ini sukanya saja gitu. Dukanya ya mungkin apa namanya, tidak terlalu kita rasakan dukanya.